Natalie Hoser meradang. Mendiang Lina Jubaidah, mantan istri Sule, dibikin unggahan konten seperti ini. Ya, baru-baru ini Natalie Hoser terlihat sangat kesal dengan salah satu akun Instagram yang menyinggung mendiang Lina Jubaidah, mantan istri Sule. Dengan tegas, Natalie mempertanyakannya dan tujuan akun tersebut. Apa-apaan ya nih? Tolong orang yang udah gak ada, jangan dibikin berita-berita hoax. Tidak bisa sembarangan naikin berita. Dipikir dulu keluarga yang ditinggalkan. Jangan memanfaatkan untuk dagangan kamu. Tulis Natalie, yang tak lupa mengetek akun tersebut. Netizen pun langsung banyak yang ikut berkomentar di unggahan Natalie tersebut. Astagfirullah, orang udah meninggal masih aja dibahas. Tulis netizen. Ditunggu klarifikasi minta maafnya. Tulis netizen lainnya. Selisih beberapa jam dari unggahan Natalie itu, akun yang di-tag Natalie tersebut langsung memberikan klarifikasi. Kami dari Yellowfeet meminta maaf. Sepertinya ada kesalahpahaman di antara Yellowfeet dengan cover konten yang beredar. Kami jelaskan, dalam konten ini kami tidak ingin bermaksud atau menyinggung pihak manapun, tulisnya. Tak lama netizen pun langsung komentari unggahan tersebut. Tolong foto orang yang udah meninggal, jangan dipost. Jangan dipost begitu saja di story. Demi marketing, Min. Memang gak ada larangan hukum tertulisnya, tapi jangan lupa ada yang namanya etika. Hormati para almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Tulis netizen. Lain kali lebih bijak lagi jika memang sumbernya membuat hati orang lain terluka. Alangkah baiknya tidak dipost atau cari sumber yang lain lagi. Tulis netizen lainnya.